udah sampai di bus, kita mau menuju ke Madinah. Ini pelajaran penting ya guys, jadi koper jangan sampai lupa dihitung dulu. Hitungnya itu pada saat di pengambilan bagasi. Ini kalau udah keluar terus ada koper yang ketinggalan, susah ngambilnya lagi, ribet lah istilahnya. Meskipun mungkin bisa, tapi mungkin ribet. Jadi nanti di Bandara Soekarno-Hatta dihitung berapa koper yang masuk, nah, sesuai dengan orangnya masing-masing. Kita harus data, ada pencatatannya, kalau bisa difoto tuh awal belum berangkat itu, biar tahu nih kalau misalkan hilang kopernya kayak gimana bentuknya. Terus tadi udah dihitung lagi, ternyata emak gue sendiri bawa dua dan gue nggak tahu, karena kan dari Bandung beda berangkatnya beda. Saya dari Tangerang, ibu dari Bandung, ternyata bawa dua koper yang mungkin nanti pulangnya bisa bawa oleh-oleh. Oke, nah ini model busnya kayak gini. Tuh. Jadi ini dua-dua. Terus di sini nanti ada toiletnya. Cuma tadi toiletnya kerannya kagak ngocor. Oke, ini ada mutawifnya Ustadz Alif yang mukim di Mekah apa di Madinah nggak tahu, tapi dia jemput dari Mekah sini, dari Jeddah. Oke, kita mau berangkat guys.